Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihan. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala mengaruniakan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa belajar bermajlis di majlis-majlis ilmu adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar melebihi nikmat yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan padanya ilmu agama. Rizki yang paling besar adalah ketika kita diberikan kehendak untuk belajar. Tanda Allah cinta kepada hambanya adalah diberi keinginan untuk belajar agama. Karena itu patut kita syukuri. Semoga kita bisa istiqomah di atasnya, bisa diberikan kekuatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk bisa menggenggam kebenaran di tengah riuk pikuk beragam pemahaman penyimpangan yang menyebar di mana-mana. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Habibunal Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang meniti di jalannya. Semoga kita diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk bisa berkumpul bersama Nabi surga. Para jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, insyaallah di kesempatan sore ini kita akan membacakan beberapa dalil dari Al-Quran ataupun juga As-Sunnah, serta bagaimana perkataan para ulama yang patut kita tiru untuk dilaksanakan, untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tema atau tajuk yang kita akan sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini adalah ketika cinta tidak disukai, ketika cinta tidak dimengerti, ketika cinta bertepuk sebelah tangan. Saya rasa setiap insan, setiap jiwa, Allah tabaraka wa ta'ala anugerahi perasaan, rasa cinta, rasa memiliki. Namun terkadang perasaan cinta dan memiliki itu terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan inginkan. Tapi yakinilah bahwasanya sebagaimana Allah firmankan, Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin." Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada setiap insan, setiap jiwa,
hubu syahwat, ada kecenderungan, ada keinginan, yaitu cinta kepada wanita, anak-anak, dan seterusnya. Ketika cinta itu ada, maka wajib kita untuk pelihara. Sebagaimana tanaman yang harus senantiasa dijaga, bentuk penjagaannya adalah disirami, kemudian diberikan pupuk yang cocok, serta senantiasa diawasi. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, terkadang orang ada yang sampai tega, bukan cintanya yang dibunuh, tapi dirinya bunuh diri gara-gara cinta. Rasa-rasanya sampai saat ini kita masih sering dengar, si fulan di sana menggantungkan dirinya di atas pohon, di atas jemuran, atau yang semisal gara-gara putus cinta. Ada juga orang yang setengah gila, setengah sadar. Ketika biruk rumah tangganya yang sudah berjalan belasan tahun harus selesai di pengadilan dengan perceraian. Ketika petuk palu pengadilan itu menyampaikan bahwasanya biruk rumah tangganya sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka perceraian itu juga terjadi. Sudah bukan lagi suami istri. Saat itulah si bapak yang tadinya tegar kemudian dirundung nestapa dan kesedihan. Yang senantiasa tersenyum kemudian menyimpan tangisan. Kadang air mata masih jatuh. Tatkala dia apa? Menepaki, ternyata kok hidup saya seperti ini. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, atau seorang pemuda, ambisi kuat membangun biruk rumah tangga ini sudah dia baca belasan bahkan puluhan buku tentang bagaimana rumah tangga yang sesungguhnya. Dia baca dari buku-buku yang tipis menuju buku-buku yang tebal. Hasrat dan keinginannya tidak lain, bahwasanya saya harus menikah dengan orang yang tepat. Kemudian biruk rumah tangga saya harus dalam kondisi romantis. Namun apa daya, ketika keinginan itu sudah ada, ketika orang yang dia cintai itu sudah nyata ada di hadapannya, keinginannya untuk mengucapkan rasa cinta ternyata perlu pengorbanan, perlu keseriusan ucap kata terungkap kepada dia. Namun si akhwatnya mengatakan, mohon maaf ah, saya mau melanjutkan kuliah dulu. Maka sang pemuda yang tegar tadi, dia tahu dari sekian buku yang dia baca, maksud ucapan dari ingin kuliah dan serius belajar adalah menolak dengan cara halus. Maka yang tadi datang dengan ketegaran, minyak wangi yang dia gunakan mencari di di media-media online dan lain sebagainya, pulang dia rambutnya kulimis dengan air hujan. Dia kemudian di tengah hujan bawa motor dengan gaspol. Kenapa dia lakukan itu? Supaya orang tidak tahu bahwasanya dengan hujan ini air mata tidak terlihat. Hah? Ada yang seperti itu jamaah? Kayaknya yang ngangguk tadi. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, memang cinta kalau tidak diakui itu sangat sedih, menyedihkan. Ya. Jadi cinta kalau tidak diakui, cinta ini kalau terabaikan, maka akan lebih sulit daripada menahan lapar. Orang kadang bisa menahan lapar, menahan haus, tapi orang tidak bisa menahan ketika gejolak cintanya sudah ke ubun-ubun. Coba tengoklah burung yang berkicau satu dengan yang lainnya, bahasa asmara yang mereka lakukan. Ya, karena pepatah Arab mengatakan at-tuyuru ala ashkali hataqa.
bahwasanya burung itu akan berkumpul dengan yang sejenis, ya, yang saling mencintai. Maka dalam pembahasan ini jamaah, bagaimana jika kita di dunia menyadari bahwasannya cinta itu butuh pembuktian, cinta itu butuh pengorbanan, dan lebih penting dari itu semua adalah apakah orang yang kita cintai dan hidup dengan penuh pengorbanan dari kita ini, dia mengakui cinta kita atau tidak. Masalahnya itu jemaah, ya, kalau sekedar pengakuan siapapun bisa. Sebenarnya saya itu mencintai dia sejak lama dalam diam, namun apa daya dia tidak cinta. Yang ada apa jemaah? Gering cerai. Ya, itu obatnya tidak bisa oleh obat-obat yang untuk sakit kepala atau yang muriang dan lain sebagainya, bisa. Ya. Karena itu jemaah, cinta itu butuh apa? Pengakuan. Cinta itu butuh pengakuan. Sekedar pengorbanan, orang yang banyak berkorban dengan cinta. Kalau ditanya sang bapak, kenapa harus bersimbahkan keringat, kerja tengah malam, bahkan pagi sampai gadang, untuk apa? Karena di belakang saya ada istri tercinta dan anak-anak yang ingin masa depannya lebih cerah daripada saya. Ketika seorang ditanya kenapa memiliki keinginan yang sangat besar, cita-cita yang sangat tinggi, tentunya dia ingin menyampaikan bahwasanya saya ingin menapaki perjalanan sukses ini bersama dengan orang-orang yang saya cintai. Yang begitu jamaah. Karena itu jamaah, di antara bentuk kesuksesan di surga nanti adalah Allah menyediakan, menyiapkan pasangan-pasangan yang sesuai dengan hasrat para penghuninya. Allah siapkan. Kenapa? Karena cinta mereka kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Pembahasan kita jamaah, bagaimana sih kita mencintai Allah? Bagaimana merealisasikannya? Bagaimana kecintaan yang benar itu seperti apa? Karena ketika para sejarawan menyampaikan salah satu syair yang sangat terkenal ketika Laila dan Qais atau dengan Majnun ini menjadi buah bibir, kalau sekarang menjadi viral, ya, seorang penyair itu mengatakan kullun yad'i waslan bi Laila, ya, wa Laila la tudhkiru bidhaka, bahwasanya setiap orang mengakui cinta kepada Laila. Tapi masalahnya Laila cinta enggak sama kamu. Setiap orang mengakui mencintai Allah. Pertanyaannya, apakah Allah mencintai kita atau tidak? Lalu barometer seseorang itu dikatakan mencintai Allah dan Allah cinta kepadanya itu bagaimana? Nah, saya kira antum paham maksud dari tema ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka yang mencintai Allah, fattabi'uni, maka syaratnya satu, ittiba' kepada Rasul. Apa buah dari cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasul? Dua hal. Yuhibbukumullah, Allah cinta kepada dia. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan digugurkan semua dosa-dosanya. Jadi poin pertama antum catat, bentuk cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah. Jadi kalau kajian antum punya itu saja dapat, sudah selesai.
sudah cukup. Pertanyaan kedua jemaah, kalau syarat mencintai Allah adalah dengan mengikuti Rasul, seperti apa mengikuti Rasul itu? Bagaimana potret cara mengikuti Rasul sehingga seorang itu dikatakan mengikuti Rasul itu bagaimana dan seperti apa? Seringkali orang mendefinisikan cinta itu dengan sederhana. Alasannya karena cinta itu tidak bisa digambarkan, diucapkan, dan dilukiskan. Masa bodoh dengan definisi seperti itu jamaah. Tapi ini masalah agama yang harus kita uraikan. Bahwa mencintai Rasul itu dilihat, dinilai dari apa? Apakah dengan melakukan amalan A, B, C, kemudian disimpulkan bahwasanya dia adalah orang yang mencintai Allah dengan mengikuti Rasul? Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Maka para ulama dan kita sepakat bahwasanya dalam sejarah tidak ada orang yang paling mencintai Rasul melebihi siapa? Para sahabat. Tidak ada dalam kehidupan, ya, bahkan potret dari masa lalu yang membuktikan bahwasanya ada generasi yang melebihi cintanya, melebihi sahabat, itu tidak ada. Berarti yang ketiga jamaah, untuk mencintai Rasul yaitu dengan melihat potret sahabat mencintainya. Bukti cinta kepada Allah mengikuti Rasul. Potret mengikuti Rasul tergambar dari para sahabat. Baik, saya sampaikan beberapa peristiwa bagaimana sih para sahabat itu mencintai Rasul. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam banyak ucapannya beliau mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanna bi ashabi Rasulillah. Siapa di antara kalian yang ingin meneladani satu keteladanan mencintai Rasul, maka tirulah kecintaan sahabat kepada Rasulnya. Ini sudah apa? Sudah kelar masalah. Yang paling urgen, orang paling cinta kepada Rasul adalah para sahabat. Berarti kita harus melihat, harus membaca, kalau ingin meniru itu mengcopy paste kepada para sahabat, segimana sih mereka ini cinta kepada Rasul. Bahasa sederhananya, seolah-olah apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat itu bukan bukti kecintaan kepada Rasul. Bisa dipahami sampai sini jamaah? Yang pertama jamaah, kita lihat. Yang pertama yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anas menuturkan, anna khiyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Bahwasanya ada seorang sahabat mengundang Rasul untuk makan di rumahnya. Qala Anas, fadhahabtu ma'a Rasulillah ila dhalika ta'am. Kata Anas bin Malik, lantas aku berangkat bersama Rasul, ya, ke tempat makanan tersebut. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan wa maraqan fihi duba'un wa qadidun.
Lalu dihidangkan kepada Rasul, di sana ada roti, kemudian ada kuah dan jenis makanan orang Arab dahulu sampai sekarang seperti itu. Faraaitu, Anas memperhatikan. Faraaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattataba atau yatathabba ad-daba'a min hawali qas'ah. Lalu kata Anas bin Malik, aku memperhatikan Rasul itu melihat itu makanan. Ya. Melihat saja itu makanan. Qala falam azal ahabbu duba'a min yauma idzin. Ketika Rasul melihat lalu memakan satu makanan itu, ya, ada yang mengatakan bahwasanya duba itu adalah semacam bonteng atau yang sejenisnya, maka Anas lihat. Falam azal ahabba duba'a min yauma idzin. Sejak itu maka saya mencintai makanan tersebut. Kenapa jamaah? Karena Rasul mencintai makanan. Ini hanya sekedar makanan ya. Jadi jelas kadang suami istri suka tahu lah, peka. Suaminya senang apa, dibuatkan apa. Suaminya enggak senang bubur, dihidangin bubur. Apa itu bentuk cinta? Kata suaminya, mau bunuh diri apa ke saya? Mau bunuh saya apa? Jadi bentuk kecintaan para sahabat Anas bin Malik yang bersama Rasul lebih dari 10 tahun. Sampai makanan pun yang disukai Rasul beliau suka. Itu dinamakan dengan apa? Cinta. Yang kedua jemaah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, lama stawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah qalu ijlisu. Ketika di hari Jumat Rasul sedang duduk, maka menyampaikan kepada sahabat, para sahabat, ijlisu, duduklah kalian. Fasami'a dzalika Ibnu Mas'udin fajalasa 'ala babil masjid. Jadi Rasul sedang duduk menyampaikan kepada para sahabat, duduklah kalian. Dan di antara sahabat yang mendengar itu adalah Abdullah Ibnu Mas'ud, mendengar dan tepat di pintu masjid. Ijlisu, duduklah kalian. Duduklah Abdullah bin Mas'ud. Padahal secara hukum uraf, kebiasaan, boleh enggak duduk di pintu? Ini bukan nontot polo atau nontot jodoh, bukan. Tapi secara etika enggak boleh. Maka ketika mendengar sabda Rasul, ijlisu, tepat di pintu, Abdullah bin Mas'ud itu duduk. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ta'al ya Abdullah ibn Mas'udin, kemarilah wahai Abdullah ibn Mas'ud yang tadi duduk pas di pintu, kemudian apa? Mendekat kepada Rasul karena dipanggil. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menta'liq atau mengomentari apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud itu mengatakan, fajalasa 'ala babil masjid, lantas mendengar sabda Rasul untuk duduk, padahal kepada yang siapa? Yang ada di masjid. Abdullah bin Mas'ud baru datang tepat dengan ucapan itu lalu duduk. Fahadhal hadis yadullu 'ala mubadaratin ila imtithali tha'ah. Dari praktek Abdullah ibn Mas'ud ini menunjukkan bersegera melakukan apa yang diperintahkan sebagai bentuk ketaatan. Ini yang dinamakan dengan apa? Cinta. Yang ketiga jemaah, Umar ibn Abi Salamah, anak kecil. Beliau Umar ini yang meriwayatkan hadisnya, berkesan dengan dedikasi, ya, bagaimana cara Rasul mendidik generasi terbaik umat ini. Fan Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu taala anhu qala, kuntu ulaman
jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah salah seorang anak yang berada di bawah pengasuhan Rasul. Wa kanat yadai tatishu fi shahfah. Dan tangan saya ini, ya maklum anak-anak, ketika ada hidangan, ngambil yang ini, ngambil yang ono, dan seterusnya. Rasul sebagai guru bagi murid-muridnya, sebagai teladan bagi umatnya, memperhatikan anak yang kecil itu, lantas mengatakan, ya gulam, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anakku, makanlah dengan basmalah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Instruksinya tiga, jemaah. Lihat, mengajarkan makan dengan basmalah, dengan tangan kanan, dengan apa yang ada di hadapanmu. Apa kata Umar ibnu Abi Salama? Fama ziltu ta'mati ba'd. Sejak itulah demikian tata cara saya makan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Fama ziltu ta'mati ba'd." Makna dari sejak itulah aku makan seperti itu, kata Ibnu Hajar, lazim tu dzalika wa sara 'adati li, demikianlah menjadi kebiasaanku makan dengan basmalah, tangan kanan, dan apa yang ada di hadapanku. Ini disebut dengan apa? Cinta. Tidak menentang apa yang dikatakan oleh orang yang dicintai, maka dia akan mendengar lalu Berikutnya jamaah, ini soal rasa. Ini soal apa? Rasa. Kalau masalah makanan, masalah tindakan, mungkin kita gampang untuk merubah. Tapi kalau rasa, sulit untuk dikelabui. Antum cinta? Enggak, pada dalam hati katakan saja jujur cinta, kan gitu. Ya. Rasa itu tidak bisa dibohongi. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 36, beliau memberikan beberapa peristiwa asbabun nuzul dari ayat ini. Allah ta'ala mengatakan, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lantas dia memilih opsi yang lain yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak pantas Allah dan Rasul-Nya memerintahkan ini, kita melakukan yang lain. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita maju, lah kita malah mundur. Ya, ini sebenarnya tentang rasa. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia dalam kesesatan yang nyata. Lalu Imam Ibn Kathir menyebutkan asbabun nuzul yang pertama, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau menyampaikan, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahashin li Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhumah. Zainab binti Jahash dilamar oleh Rasul untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah, hamba sahayanya Rasul. Sedangkan
Zainab binti Jahash, kata Abdullah ibnu Abbas, adalah orang yang parasnya cantik, keturunan dari bangsawan, yang tidak pantas untuk dinikahkan dengan hamba sahaya. Dan Zaid bin Harithah itu, ya, ya namanya juga hamba sahaya, layaknya hamba sahaya. Waqa'alat, mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul, ia mengatakan, ana khaira minhu hasaban. Wahai Rasul, saya ini lebih baik secara nasab daripada dia. Wa kanat ra'atun wa kanat imra'atun fiha haddah. Juga Zainab binti Jahash ini memiliki apa yang menjadi ketertarikan bagi setiap laki-laki. Jadi Zainab tidak mau dinikahkan sama Zaid bin Harithah. Kemudian turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini sehingga kemudian Zainab binti Jahash ini ketika mendengar dari ayat ini, maka dia mengatakan, apakah ini perintah? Menanyakan kepada Rasul, apakah wahai Rasul saya harus nikah dengan Zaid bin Harithah ini, perintah darimu? Mengata Rasul, kalau kamu berkehendak maka iya. Maka saat itulah kemudian Zainab binti Jahash menikah dengan Zaid bin Harithah, walaupun bertahan hanya 3 bulan. Walaupun bertahan hanya 3 bulan, yang pada akhirnya Zainab binti Jahash ini kemudian dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya jamaah, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perintah, maka dari kita tidak ada opsi lain untuk memilih yang lainnya kecuali dengan taat. Ini lihat pelajaran berharga dari seorang sahabiah Ummul Mukminin, yaitu Zainab binti Jahash, bertentangan dengan perasaan dan kenyataan, ya, yang mesti melamar adalah seorang bangsawan yang tampan, yang ini dan itu, tetapi dinikahkan dengan hamba sahaya. Ya, tapi ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan, maka dia tidak mengambil opsi lain kecuali taat. Itulah yang dinamakan cinta. Kisah yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan bahwasanya terdengar masyhur di kalangan para sahabat seorang pemuda yang bernama Julaibib. Julaibib ini terkenal karena memang di zaman itu jarang sekali yang jomblo. Jarang sekali janda itu menjanda sampai lebih dari masa iddah, jarang. Nah, kalau kita baca selama pandemi hampir 2 tahun di Cianjur janda hampir ribuan. Betul enggak? Zaman Rasul enggak segitu. Janda dunda itu jarang sekali, bahkan yang jumlahnya pun sedikit. Jadi kalau ada jadi terkenal. Salah satunya Julaibib. Belum punya pasangan. Julaibib juga sadar ketidakmampuan untuk melamar karena beberapa faktor. Bisa jadi karena parasnya, karena materinya. Layaknya para wanita tidak memiliki hasrat kepada seorang laki-laki. Banyak faktor. Lalu Anas menceritakan khotoban Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Julaibim imra'ah minal ansar ila abiha. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam lantas mencarikan siapa yang pantas untuk bersanding dengan Julaibib. Kemudian datanglah seorang bapak-bapak dari orang Ansar. Menawarkan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya memiliki seorang gadis
ya, barangkali engkau tertarik. Maka kata Rasulullah, alhamdulillah, tadi ada pemuda, siapa namanya? Julaib bin. Saya akan nikahkan kalau gitu. Maka kata si bapak ini, saya nawarkan kepadamu wahai Rasul, bukan sama Julaib. Berarti bapak ini sudah tahu, si Julaib itu sudah tahu. Ya. Kata bapak ini, tunggu wahai Rasul, hatta astamiru ummaha. Wahai Rasul, nanti saya mau musyawarahkan dulu sama uminya. Ya. Ternyata yang takut sama istri itu bukan kita doang. Zaman Rasul juga ada yang takut. Nanti saya bilang dulu sama istri saya. Nanti saya musyawarahkan dulu. Kemudian Rasul mengatakan, "Na'am, idza." Boleh, silakan. Lakukan saja. Fantalaqa ar-rajulu ila imra'atihi fa dzakara laha. Lalu dia pergi menuju rumahnya dan menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi, dialog beliau dengan Rasul. Faqalat. Sang istri ini mengatakan, "La tallahi." Demi Allah, tidak. Artinya apa? Menolak. Berarti si ibu ini sudah kenal sama masyhur, viral ini bujangan. Ya. La tallahi. Idzan ma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa Julaibiban. Masa si Rasul tidak ada permuda yang lain kecuali Julaibib? Ya. Wa qad mana'ana han fulan wa fulan. Padahal kita ini sudah menolak lamaran si fulan, lamaran si alan, karena supaya dilamar oleh Rasul. Ketika sudah datang kepada Rasul, ditawarin si Julaibib. Ya, ini bentuk kekecewaan dari siapa? Dari suami istri. Ternyata istrinya ini lebih keras penentangannya. Qala til jariyatu fi satriha tasma. Ketika bapak dan ibunya sedang dialog penolakan pinangan dari Rasul untuk Julaibib, maka anak gadis ini mengatakan bahwasanya, aturiduna antarudda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrah. Wahai ayahanda, wahai ibundaku, apakah engkau berani menolak perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tuh. Ya. Karena Rasul sudah mau melamarkan untuk ini, nikahkan saya dengannya. In kana qad radiyahu lakum fankihu. Kalau memang Rasul itu ridho saya menikah dengan dirinya, maka nikahkan saya dengannya. Faka'annaha jallat an abawaiha wa qala sadaqta. Seolah-olah bapak dan ibunya terpengaruh oleh ucapan anak gadisnya, spontanitas dia mengatakan, "Iya, benar yang kau ucapkan." Ya. Fa dhahaba abuha ila Rasulillah wa qala, "In kunta radaitahu faqad radaina." Wahai Rasul, jika engkau ini ridha anak saya menikah dengan Julaibib, maka kami akan lebih ridha. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni qad radaituhu." Sungguh aku telah meridainya. "Fazawwijuha," maka nikahkanlah. Dinikahkan itu apa? Julaibib dengan si gadis tersebut. Thumma faza'a ahlul Madinah faraqiba Julaiban fawajaduhu qad qutil. Kemudian jamaah, ketika di malam harinya itu setelah habis akad nikah, ada panggilan untuk berperang. Karena Rasul itu kalau berperang biasanya berangkat sebelum subuh. Ya. Dan salah satu yang ikut di sana adalah Julaibib. Ikut serta dalam kancah peperangan tersebut. Ya. Fawajaduhu qad qutila.
Setelah siang, maka para sahabat terkagetkan dengan mendapati Julaibir sudah dalam kondisi wafat. Ya, kemudian Anas mengatakan wa haulahu unasun minal musyrikin qad qatalahum, dan di sekitarnya ada orang-orang musyrikin yang dibunuh oleh Julaibir. Wa qala Anas falaqad ra'aituha wa annaha liman anfaqa baitu bil Madinah. Maka kami mendapati bahwasanya bahwa orang inilah yang kemudian apa menginfakkan nyawanya untuk berperang di jalan Allah. Dalam riwayat lain jemaah bahwasanya Julaibir ini belum sempat mandi janabah, sehingga para malaikat yang memandikannya. Karena orang syahid itu tidak perlu apa dimandikan. Jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, jika kita mendengar dari apa yang disampaikan tadi jemaah, lihatlah para sahabat bagaimana mereka mengikuti Rasul yang bukan termasuk bagian dari agama. Makanan bukan bagian dari agama. Ya. Kemudian juga dikatakan oleh para ulama Abdullah ibn Umar ini jalannya persis seperti Rasul. Ada sahabat yang lain, tata cara retorika menyampaikan ucapannya persis seperti Rasul. Ini bukan perkara agama, tapi mereka mengikuti adalah bagian bentuk kecintaan. Jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, juga disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, dan ini salah satu di antara asbabun nuzul dalam surat Al-Hasyr. Abu Hurairah menceritakan, anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faba'atha ila nisa'ihi. Ada seorang yang bertamu kepada Rasul, tidak disebutkan siapa, artinya itu orang asing. Ya. Lalu Rasul menyampaikan kepada istrinya, tolong berikan hidangan. Fakulna ma'ana ilalma. Kata istri-istrinya, di rumah kami tidak ada kecuali air. Lihat para ibu-ibu, di rumah tangga terbaik itu di rumahnya hanya ada air. Ukuran rumahnya lebih luas rumah antum, bahkan kontrakan antum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul ingin menjamu dengan cara yang istimewa, lalu menawarkan kepada sahabatnya yang lain, man yadhummu aw yudhifa hadha, siapa yang mau mengambil atau menjadikannya sebagai tamu. Faqala rajulun minal ansar, ana ya Rasulullah, saya aja wahai Rasul. Fantalaqa bihi ila imraatihi wa qala, lalu sahabat Ansar ini mengajak tamunya ke rumahnya, lantas ia mengucapkan kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tolong muliakan tamu Rasul ini. Faqalat, lalu sahabiah ini menjawab, ma indana ila quta siyab asbiyani, wahai suamiku, kita ini tidak memiliki apa-apa kecuali makanan untuk bayi kita. Tidak ada makanan kecuali makanan untuk sang bayi yang mereka baru miliki. Faqala hayyini tu'amak, enggak apa-apa, hidangkan saja. Wa asbi sirajana, lalu matikan lampu. Wa naummi sibyanaka idza aradu asha'an, lantas ajak anakmu tidur, matikan lampu, ajak tidur, kalau nangis maka apa? Kasih apa air susu. Kemudian dilakukanlah apa yang dilakukan oleh seorang sahabat ya terhadap tamunya ini.
Falamma asbaha ghada ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di pagi harinya mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mengatakan, "Dhahikallah aw ajaban min fi'alikum." Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala tertawa dan sangat takjub dengan apa yang kalian lakukan berdua. Sang suami ngajak si tamunya, sang istri menghidangkan makanannya. Allah sangat takjub dengan apa yang kalian lakukan, sekalipun kalian tidak memiliki apa-apa. Fa'anzalallah, lalu Allah menurunkan ayat, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, Allah mengatakan wa yuthiruna 'ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan kepentingan orang lain meskipun dirinya sangat dalam apa? Kebutuhan. Lihat jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Ini baru dari sisi muamalahnya. Karena itu kalau mencintai Rasul, mengaku mengikuti Rasul, maka berikan sikap yang bijak. Tutur kata yang baik, tindak tunduk kita yang menawan, disenangi orang, karena memang Rasul diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jangan setelah ngaji kemudian semakin syiddah, semakin keras, melihat orang lain semakin sinis. Ketika ada yang tidak berjilbab kemudian kita apa? Mengatakan dengan lontaran kata-kata dan lain sebagainya. Jangan ya maaf. Maka semakin kita kenal agama, semakin dekat dengan firman Allah dan sabda Rasul, maka kita semakin apa? Semakin tawadhu, semakin berisi. Baik jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, masih banyak yang perlu disampaikan dalam masalah bagaimana para sahabat ittiba'nya kepada Rasul. Jika dalam perkara dunia mereka begitu luar biasanya mencintai Rasulullah, bahkan Hansa, kalau antum dengar Hansa adalah seorang ibu yang mengizinkan 3 anaknya dan 1 suaminya untuk berperang di kancah satu peperangan. Setelah selesai itu kemudian tersebar bahwasanya para sahabat banyak yang berguguran, bahkan salah satunya adalah Rasul. Sehingga Hansa ini kemudian bertanya kepada siapa saja yang baru saja pergi dari pulang dari kancah peperangan, menyampaikan, bagaimana kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kondisi Rasul? Ditanyakan terus, ingin kepastian, ingin berita yang valid. Padahal dia tahu bahwasannya 3 anaknya gugur di medan perang, suaminya juga meninggal. Maka ketika mendengar bahwasannya Rasul masih dalam kondisi hidup, maka dia mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalalun. Sungguh setiap musibah yang menimpaku selain engkau itu dalam kondisi hidup, maka semua menjadi ringan, asal engkau wahai Rasul hidup. Itu didikan para sahabat bersama Rasul mereka bagaimana ittiba'nya. Apalagi kalau kita berbicara masalah agama, maka para sahabat adalah orang-orang yang paling terdepan dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Kalau kita membaca hadis-hadis tentang salat, bagaimana para sahabat mereka takbirnya saja mereka itu lihat jemaah. Takbir. Ya. Coba antum baca dalam hadis-hadis bagaimana Abu Hurairah, bagaimana Anas bin Malik dan para rawi-rawi di kalangan para sahabat, puasa Rasul kalau takbir tangannya agak direnggangkan dikit, kemudian hadwal min kibain, ya sejajar dengan pundak, sampai sedetail itu jemaah. Apa yang mereka inginkan? Ingin mirip dengan Rasul secara ittiba'nya, mengikutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan ketika sudah takbir, kemudian Rasul terdiam. Para sahabat itu sampai meneliti, melihat, ya,
menyelidiki, ternyata jenggotnya itu bergerak. Pasti ada yang dibaca nih. Dan bukan satu sahabat saja yang seperti itu, jam. Lalu ditanya kepada Rasulullah, Rasul, tadi engkau setelah takbir kemudian terdiam, kemudian bergerak-gerak, kami perhatikan jenggotnya. Ya. Maka apa? Kata Rasul, bahwasanya Rasul membaca doa iftitah. Jadi terekam seperti itu, mereka ingin mirip persis. Jangankan masalah ibadahnya tadi, jamaah. Masalah muamalahnya saja mereka apa? Ingin mirip dengan Rasul, karena bukti mencintai adalah dengan meneladani. Suatu ketika Rasul membawa Hasan atau Al-Husain ke Masjid Nabawi. Lantas Rasul menggendong, memangku, meletakkan, dan ketika sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujudnya lama. Ya, sujudnya lama sekali. Sehingga para sahabat pun ikut sujud dalam kurun waktu yang sangat lama, jemaah. Sujud saja. Ada sahabat yang bukan iseng. Penasaran, ngangkat kepalanya. Ada Hasan atau Husain, sujud lagi. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kepalanya dari sujud sampai Hasan atau Husain itu kenyang, meninggalkan sendiri punggungnya. Begitulah sahabat kita melihat dan meladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mikyar kita ini, jamaah, kalau mencintai Rasul kita, sejauh mana sih kita mengikutinya? Apakah dengan perayaan-perayaan tertentu lantas dengan begitu dikategorikan mengikuti Rasul? Orang yang tidak mengikuti perayaan lantas dicap tidak mengikuti Rasul. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kalau jenggot ini bukan karena membaca dan mendengar bagaimana para sahabat menyampaikan bahwasanya Rasul memerintahkan untuk memanjangkan jenggot dan mencukur kumis, mana mungkin kami ini untuk melakukan seperti itu di tengah masyarakat yang untuk berjenggot itu susah. Ya. Jadi jamaah yang Rasul dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, ketika Rasul menyampaikan bahwasanya memegang agama kita di akhir zaman itu seperti kita menggenggam bara api, terasa sekarang, jemaah. Orang yang sudah kenal agama, sudah mendalami bagaimana satu dalil kita amalkan, bagaimana para ulama menyampaikan, lalu kita pegang erat, itu seperti memegang bara api, kata Rasul. Semakin dipegang, semakin panas. Kalau dilepaskan, maka akan membahayakan kita, jauh lebih madharat. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa kesimpulan dari kajian kita, bentuk mencintai Rasul adalah dengan mengikuti. Bentuk mencintai Rasul adalah dengan mengikuti. Kalau kita baca bagaimana Al-Imam An-Nawawi, atau lebih dari itu adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ketika meninggalkan Baghdad menuju Mesir, maka beliau ini masyhur dikenal dengan Nasirus Sunnah. Ya, dijuluki oleh para ulama saat itu dengan Nasirus Sunnah, orang yang menolong sunnah. Sunnah yang dimaksud sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam syarh sunnahnya, Al-Islam wa sunnah wa sunnatu hiya Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Sunnah yang dimaksud adalah perjalanan Rasul dan para sahabat dalam beragama, dalam beribadah, dalam bermuamalah. Tak mungkin kemudian dijuluki dengan Nasirus Sunnah melakukan kebid'ahan. Mustahil Imam Asy-Syafi'i dijuluki Nasirus Sunnah
kemudian dia melakukan apa? Kebidahan. Maka tunjukkan kepada kita mana kebidahan yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kebidahan apa yang lantas itu melanggar sabda Rasul, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kebidahan itu adalah menyesatkan, dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Kebidahan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i jemaah? Dijuluki seorang Nasirus Sunnah. Maka kalau kita baca dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, maka akan nampak bagaimana para ulama itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diperintahkan untuk ittiba, maka kita harus menjauhi apa? Al-ibtida', yaitu melakukan perkara baru dalam agama. Apa bahaya dari kebidaahan, jemaah? Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Apa bahayanya kebid'ahan itu, jemaah? Bid'ah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi, bahwasanya satu amalan yang baru, tidak ada contohnya di zaman Rasul, di zaman sahabat, yang sama persis dengan syariat dan dianggap sebagai ibadah. Jadi kebid'ahan itu ada pada perkara agama. Bukan perkara dunia seperti mikrofon seperti ini, itu bukan dikategorikan bid'atun dhalal, bukan. Adalah kebid'ahan yang dilakukan oleh zaman Rasul, yang tidak dilakukan oleh zaman Rasul dan para sahabat. Kalau sebelumnya sudah dilakukan, maka itu bukan kebid'ahan. Karena Allah berfirman, badi'us samawati wal ardh. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, Allah menciptakan langit dan bumi yang belum ada sebelumnya, menggunakan kata badi'us samawati wal ardh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Aisyah, juga diriwayatkan Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang mengerjakan satu amalan, ya, laisa 'alaihi amruna, yang bukan dari agama kami, kata Rasul, fahuwa raddun, maka itu apa? Tertolak. Artinya amalan itu dianggap baik, ternyata apa? Buruk. Ternyata itu menyimpang. Karena ibadah itu sudah dibangun pertama, jemaah. Ibadah itu sudah dibangun yang pertama. Jenisnya, ibadah itu, jenis-jenis ibadahnya itu sudah ditetapkan. Ya, artinya jenis yang dilakukan, digunakan itu sudah dijelaskan. Contoh, disyariatkan untuk berkurban dengan jenis domba, sapi, unta. Antum sebagai pecinta peternak kelinci, lalu mengatakan, saya tidak punya domba atau yang semisal, tapi kelinci ada ratusan. Bolehkah kemudian kurbannya dengan kelinci? Tidak boleh. Kenapa? Jenisnya sudah ditetapkan. Yang kedua, sudah ditetapkan waktunya. Ya, waktunya sudah ditetapkan. Karena Allah mengatakan terkait dengan sholat, inna sholawata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya Allah telah menetapkan waktu-waktu sholat. Sekarang antum sholat subuh, boleh apa enggak? Enggak boleh. Kecuali baru bangun, sare ngajoprak gitu ya. Karena kudang-kudang ayo nata maneh nata. Boleh enggak sholat? Boleh sholat subuh. Ya, kenapa? Karena baru ingat, baru sadar. Yang ketiga, sudah ditetapkan tempatnya. Ya, jangan mentang-mentang saat pandemi ibadah haji dan umrah ditutup. Ah, pandi Cipanas teh lega. Tuh Cibodas oge masih lega. Antum buat Ka'bahnya, buat Masy'aril Haramnya, buat Arafahnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena tempatnya sudah ditetapkan. Yang keempat, agama telah menetapkan jumlahnya.
Salat subuh 2 rakaat. Jangan mentang habis hijrah salat subuh 4 rakaat. Salat subuh 2. Ya. Artinya sudah apa? Ditetapkan jumlahnya. Karena itu saya heran kadang-kadang kepada orang-orang yang berdalil dengan Al-Qur'an saja atau yang disebut dengan inkarus sunnah. Yang mengingkari sunnah, ada itu kelompok disebutnya ingkar sunnah. Tapi sarolat, pertanyaannya, adakah di dalam Al-Quran sholat subuh 2, sholat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, ada apa enggak? Enggak ada. Dari mana adanya? Sunnah. Jadi ibadah itu telah ditetapkan jenisnya, waktunya, kemudian apa? Jumlahnya, kemudian tempatnya. Maka ketika kita misalnya sholat isya 4 rakaat boleh, kemudian sholat witir boleh, tapi sholat nisfu sya'ban sholatnya boleh, tapi ditetapkan waktunya di nisfu sya'ban, maka kita harus lihat apakah Rasul melakukan atau tidak. Bisa dipahami jemaah? Baik jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, di tengah keterbatasan waktu barangkali ada yang mau bertanya, wallahu taala alam, silahkan untuk diajukan. Ada yang tanya? Silakan, kalau ada yang tanya. Enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Ada yang tanya, silakan. Ikhwan atau akhwat berkaitan dengan tema atau di luar tema, silahkan. Atau jual beli online lah, bisa rasap jual beli online. Silahkan. Ada yang tanya, silahkan. Awatnya nggak ada, yang tanya. Pak Sugeng gak nanya, Pak Sugeng? Jelas, Pak? Jelas ya? Alhamdulillah. Silakan ya, Mah. Sebelah kanan, sebelah kiri yang tanya. Silakan. Ada unak-unak, disampaikan saja. Entah, Pak Budi, silakan. Apa? Menghina. Terdorong untuk membunuh. Ya, baik. Jamaah, Rasul menyampaikan dalam hadisnya bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, bahwa seseorang itu tidak boleh untuk dibunuh, ya, kecuali melakukan tiga hal. Melakukan apa? Tiga hal. Rasul mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai dia bersyahadat. Kalau dia sudah masuk Islam, maka terjaga darahnya,
hartanya, kehormatannya, kecuali tiga, yaitu az-zani yang melakukan perzinahan, qatlun nafsi yang membunuh, au fariqul jamaah atau keluar dari jamaah yaitu murtad. Maka ketiga hal ini tidak boleh pembunuhan dengan qisas atau merajam yang melakukan zina muhsan yang sudah pada menikah atau yang murtad kecuali pemimpin. Kecuali siapa? Pemimpin kita. Maka para ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Haythami dalam kitab beliau, kalau tidak salah kitabnya Al-I'lam bi Qawati'il Islam, yang membahas tentang lebih dari 400 pembahasan pembatal keislaman, salah satunya itu orang yang mencaci memaki Rasul. Maka para ulama menyimpulkan bahwasanya orang yang mencintai Rasul yustatab wa yuktal, dimintai untuk tobat lalu dibunuh. Beda kalau menghina Allah, maka ketika dia tobat maka diterima. Tapi kalau Rasul, ini kehormatan yang harus dijaga. Maka apa kata para ulama? Mau tobat silahkan tobat, tapi tetap harus dibunuh. Siapa yang berhak membunuhnya? Adalah siapa? Pemimpin. Lalu bagaimana spontanitas sebagaimana yang terjadi di Pakistan? Seorang tokoh pemerintah menyampaikan menghina Rasul, lantas dia membunuh, ya, dan disolatkan, termasuk orang yang banyak mensolatkan orang ini. Maka para ulama menyampaikan bahwa membunuh orang yang menghina dibenarkan dalam Islam, tetapi siapa yang membunuh maka sudah ditetapkan dalam Islam juga. Jadi tidak serta merta. Lalu bagaimana kita sudah membunuh? Semoga Allah Ta'ala mengampuni. Semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Karena terkadang kebenaran itu harus dilaksanakan, ditempuh dengan cara yang benar. Bukan hanya sekadar semangat semata, tapi juga harus dilandasi dengan ilmu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kenapa di negeri kita banyak kebidahan yang sudah mengakar kuat? Saya penasaran. Jazakallah khair. Karena tidaklah Islam ini semakin jauh kurunnya, kita berada di 14 abad setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Maka semakin jauh akan semakin apa? Kalau semakin jauh akan semakin apa? Hah? Kalau semakin jauh semakin apa? Akan semakin susah kebenar itu dinampakkan. Apalagi kalau kemungkaran dinampakkan seolah-olah itu menjadi benar. Pertama, kebidahan itu kenapa menjalar kemana-mana? Karena pelakunya menganggap itu adalah kebenaran. Saya ulang, kenapa kebidahan itu menjalar di mana-mana, bahkan dilakukan di mana-mana, bukan di negeri kita saja, di mana-mana? Karena pelakunya menganggap bahwasanya itu ibadah. Kalau ibadah disuruh tobat, mau apa enggak? Ibadah kok disuruh tobat, mangga susah. Karenanya salah seorang ulama mengatakan bahwasanya al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Kebidahan itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan apa? Maksiat. Yang kedua, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya bahwasanya agama atau ilmu ini diangkat seiring wafatnya ahli ilmu. Ya. Jadi ilmu ini diangkat seiring wafatnya ahli ilmu. Ketika datang orang yang bukan ahli dalam bidangnya kemudian berfatwa sehingga menyesatkan banyak orang. Apa solusinya?
Kita harus mengenal apa itu bidah, apa itu ittiba, apa itu tauhid, apa itu syirik. Ya, dan apa yang kita lakukan selayaknya yaitu mengacak minimal dua lah. Kalau terlalu banyak minimal dua. Dilakukan oleh para sahabat atau imam empat madhab, gitu aja lah. Bagaimana ulama-ulama kesininya yang ikutin. Ya. Jadi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sulit kalau tidak menempuh pemahaman para sahabat dan juga imam madhab. Ya, seperti itu. Yang ketiganya jamaah, tentunya melakukan kebidaan itu dan digandrungi dan disenangi, tentunya itu di sana ada sumber uang. Ada sumber apa? Penghasilan. Ya, kalau sudah penghasilan maka itu akan lebih apa? Lebih sulit tadi. Yang terakhir, kebidahan itu bisa menjalar kemana-mana karena orang sudah tidak mau mengenal agama yang benar. Agama yang tahu dari turun-temurun, dari kebudayaan, dari adat istiadat seperti itu. Bagaimana kita sebagai istri agar terus taat pada suami? Padahal suami belum mengenal sunnah. Mohon penjelasannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Sudah Islam aja sudah alhamdulillah. Sudah Islam aja sudah alhamdulillah. Adapun dia mengenal atau tidak, maka seberapa panjang kita berdoa, bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, ada amalan yang dilakukan wanita itu menyebabkan dia boleh memilih surga mana saja. Kalau laki-laki kan harus jihad dengan jiwa raga, dengan harta dan lain. Kalau perempuan kata Rasul, idza sholatil mar'atu khamsaha, sholat lima waktu, wa shomat syahraha, puasa Ramadan sebulan, ya, wa hasanat farjaha, menjaga kesucian dirinya. Nah, anu kaopat nupang hese-hesena. Wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Ya. Jadi kata Rasul, uridun nar, aku diperlihatkan apa namanya itu neraka. Ternyata yang paling banyak penghuninya adalah para wanita. Maka para sahabat takjub, kok bisa ayat furnabilah, apakah mereka kufur melakukan kesyirikan yang menentang Allah dan Rasulnya? Kata Rasul, tidak, walakin yakfurnal asir, yakfurnal asir, akan tetapi karena dia membangkang kepada suaminya. Ya, itu jadi wanita ini paling berat memang taat kepada suami. Ya. Jadi begini, kalau uang yang dipakai oleh suami dari gajinya sendiri, terus si istri bilang itu adalah hutang dan harus dibayar, itu bagaimana hukumnya? Ya hukumnya hutang. Hukumnya apa? Hutang. Gaji suami adalah milik? Wah. Gaji istri? Jadi jamaah begini, harta suami ada sebagian milik istri, sebagian milik istri, hak istri. Hak istri itu kalau suami itu wafat punya anak 1/8, udah segitu. Kalau istri wafat, suami punya hak dari harta suami istrinya berapa? 1/6 kalau punya anak. Masalahnya dua-duanya masih hidup. Maka mesti dipisah. Kalau suami istri masing-masing pada kerja, maka istri harus memisahkan harta istri, harta suami, harta suami. Harta yang pada suami ada bagian hak untuk istri dari nafkah.
Tapi kalau harta istri dari hasil keringat kerjanya, maka itu milik istri. Makanya kalau mahar sudah dikasih sama istri, terus dipinjam beli beras, harus diganti. Paham sampai sini jamaah? Ya, jadi apa namanya itu, kalau suaminya pelit bagaimana, boleh gak ngambil? Boleh, tapi sesuai kebutuhan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, syubhat itu mengambar-ngambar sementara hati itu lemah. Iya betul. Bagaimana dengan dai yang menyarankan yang penting beragama itu baik, seperti ini dan itu. Jamaah, tadi pagi saya baru saja menyampaikan kepada jamaah kajian subuh tentang orang yang keluar atau menyimpang itu bisa karena dua faktor. Faktor yang pertama bisa disebabkan karena tergelincir, tapi dia mencari kebaikan, tapi salah. Ya, la yuridu illal khair. Dia tidak menginginkan kecuali kebaikan, cuma tergelincir. Yang kedua yaitu orang yang menentang wa khalafa sunnah, kemudian bertentangan dengan agama, menolak kemudian menentang. Maka kedua-duanya dihukumi dengan hukum yang berbeda. Contohnya, orang yang menginginkan kebaikan tapi caranya tidak benar. Para ulama hadis selalu membahas itu, tiga orang yang datang kepada istri Rasul menanyakan bagaimana ibadah Rasul. Sehingga mereka menyimpulkan kalau Rasul sudah diampuni dosa-dosanya, ibadahnya seperti itu, kita harus lebih dari Rasul. Baik apa tidak? Baik sekali. Sehingga mereka menyimpulkan asum wala uftir, usolli wala arkud, wala atazawwajun nisa ay atabattu. Malamnya dia gunakan untuk sholat tidak tidur. Siangnya ada yang digunakan untuk puasa tanpa berbuka. Yang ketiga mau menjomlo. Tidaklah ketiga amalan itu mereka lakukan kecuali menginginkan kebaikan. Tetapi sampai berita ini kepada Rasul, Rasul menyampaikan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Apa yang mereka lakukan adalah keluar dari sunnahku. Fana akhsyakum billah wa atqakum billah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Artinya mereka sudah niatnya luar biasa baik, bagus, tapi apa? Tidak diterima. Sama di akhirat juga seperti itu. Rasul akan dihadapkan dengan orang-orang, kata Rasul, ka'annahum ummati, seolah-olah mereka itu adalah umatku. Karena umat Nabi Muhammad itu akan terlihat huran muhajjalin min athari sujud, akan terlihat dari apa namanya itu bekas wudu, bekas ibadah. Lalu mereka didekatkan. Ya, maka Rasul ada yang menyampaikan fa innahu qad badalu dinak. Sungguh mereka ini adalah orang yang telah mengganti agamamu. Maka Rasul apa? Mengusir mereka dari telaga Al-Kautsar. Apa sebabnya jamaah? Karena mereka melakukan ibadah tidak sesuai tuntunan. Antum kalau bertamu diusir sama si pemilik rumah, ada udang nyesek itu. Ini diusir sama Rasul. Di telaga Al-Kautsar, siapa yang waman yasrab minhu lam yab yang lam yadma bihi abada. Siapa yang minum darinya itu tidak akan kehausan selama-lamanya. Itu kurang baik apa jemaah? Ya, jadi amalan itu bukan sekedar baik, juga harus benar. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam min muridin lil khairi
lan yusibahum. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena dia melakukan kebid'ahan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.